kau Milo, kat mana Milo kat Kelantan ni? Milo dah tu nak hadi kahwin. Apa lagi ikut Mila malam-malam ni, orang nak bernikah hari ni. So ikutlah Mila, kita pergi tengok apa dia orang buat dek. Okay guys, now Mila dah sampai dalam rumah. Rumah yang di mana akan ada nak nikah. So follow me, jom kita pergi tengok. Okay, sekarang ni Mila nak pergi tempat orang masak. Biasalah kat kampung ni, orang kampung datang ramai-ramai masak. So kat sini sama juga. Tadi dah sembelih kambing, tapi sekarang kita tengok apa dia orang tengah masak. Jom kita ke dapur. Okay, hari ni suasana mereka berada masak. Kerabu pucuk batu tu kan? Wow. Everybody is ready with the vegetables. Tu ayam dah siap tu. Ara. Ya, actually pergi. Bye-bye. Ramah mesra makcik-makcik akak-akak kita ni. Okay. People are still cooking. Bila suasana orang kahwin masak sendiri, bestnya lah. Nak aku senang kan. See, they are cooking. This is how the way they cook. And the kakak-kakak dia are so sweet and they're so friendly. Bawang putih. Apa menu hari ni? Masak bulan ayam. Okay. Lagi? Masak apa lagi? Kambing ada? Kambing ayam. Kambing esok eh? Oh, tadi nampak lidah dah sembelih dah. Kambing esok. Lagi masak apa lagi? Sayur ada? Sayur tak ada. Pucuk batu. Gula air. Kita kamu kira sakan hari ni. Memang tak catering. Habis semua orang ni tinggal kat sini-sini je lah. Dah ramai hari jiran-jiran lah. Itu kampung. Masaknya. Tengok kat KL tak pula kita jumpa macam ni kan. Datang Kelantan orang tengok. Sorry jomel akak-akak ni kan. Kawan dia. Uish. Sweet. Jodapur kat sini panggilnya. Kita orang panggil Jodapur. Jodapur. Kali tak rewan-rewan kan. Selalunya. Okay guys, if you can see, Mila is eating. Mila tengah makan. Biasanya kenduri orang Melayu ni ada ayam, daging dan banyak lah. Tapi kat sini maknya begitu sweet sekali. Memang ni Mila dapat vegetarian mihun. Tak ada telur pun, tapi mihun dia sedap sangat, sedap dengan sirap. Sirap ni memang klasik habis lah. Biasa Mak Mila selalu buat sedap dengan rasa bau pandai tu semua. Memang ada sedap gila. Mila is having a good time. Mila tengah enjoy. Memang Mila nak berterima kasih sangat dengan family, Farah, Mak, dengan dia punya aunty-aunty semua. Memang friendly sangat. Sanggup dia masak untuk Mila. Tersentuh Mila ya. The next day. Lagi. Sekarang ni Mila dekat Jiwa Kopi dan Bensu. Dekat sini Mila nampak ada tos-tos-tos. Kita tengok kek-kek dia semua menarik. So apa lagi, jom kita pergi tengok. Mila tengah try kek-kek kat sini. Ni kek pro ada kat sini. Dia dah try semua kek-kek ni. Memang all the cakes, itu saja yang sedap. Itu ialah raspberry cake. So yeah, strawberry and raspberry cake. Chocolate strawberry cake. It seems ini yang paling best. Ini ialah sneakers cake. Okay, not bad, sedap. Kita punya professional baker, Shams Homemade. Shams Classic Homemade. One day kita nak bake dengan Classic Homebake. Dia Mila tengah makan break toast dengan mushroom soup. So makanan dia not bad.
Okay, ini pula, ini normal butter kaya tos. Normal butter kaya tos. Tapi macam lah, tos dengan kaya kan sangat best. So it's nice. Okay, yang ni lah peanut butter tos. Selah, roti tos dengan peanut butter. Few moments later. Kota Baru. Kota Baru ni kita dekat Pasar Siti Khadijah. Siti Khadijah kat sini kita dapat macam kopok lekor, belacar, cicong. Semua ada kat sini. Tingkat satu ni, tingkat dua ni tengok semua barang-barang kicin, barang-barang hiasan. Nak beli yang apa tu, bracelet celup. Kalau nak beli yang apa, rantai celup. Ah, semua ada kat sini. Ada cantik lah, boleh beli. Tengok Milo pun hari ni pun cantik. Alright, dah tiba dah masa Mila nak pergi klik KL lah pula. Oh, sedih tinggal Kelantan. Tak apa, kata kita jumpa lagi masa-masa akan datang lagi. Bye.